Hai guys, aku kali ini mau unboxing nih. Kali ini aku mau unboxing untuk belanjaan aku di Shopee, yaitu bantal selimut. Jadi ini tuh bantal, terus bisa dilipat, ada resletingnya. Itu kalau dibuka itu bisa jadi selimut gitu loh guys. Nah ini tuh harganya murah banget tau. Ini tuh harganya cuma 49.000. Terus udah dapet secakep ini dong. Dan ini langsung aja aku buka ya. Ini aku milih untuk motifnya, yaitu motif rabbit ya, motif untuk anak-anak kecil gitu loh guys. Terus ini bahannya tuh halus, nggak kasar sama sekali. Terus kayaknya adem gitu. Terus ini resletingnya muter gitu, bisa dibuka ya. Ini resletingnya, coba kita buka aja deh kayaknya. Oke, kita buka, nanti kita lihat lebarnya seberapa untuk bantal selimut ini. Jadi ini tuh selimut dilipat bisa jadi bantal gitu loh guys. Nah ini klaimnya itu bahannya katun gitu ya. Ini kita buka aja deh ini, biar kelihatan seberapa lebarnya dan seberapa panjangnya gitu. Nah ini motifnya anak-anak banget ya, lucu gitu. Terus ini bahannya adem sih menurut aku. Ini di bagian dalamnya itu ada busanya gitu ya guys. Jadi busanya itu tipis untuk di dalamnya. Jadi misalkan kalian cuci itu kayaknya cepet, keringnya itu cepet gitu. Dan bantal selimut ini tuh cocok banget menurut aku buat anak-anak kosan ya. Kalau misalkan anak-anak kosan itu biasanya kan single ya, masih single gitu. Itu tuh cocok banget ini dipakai di kosan ya gitu. Atau misalkan bunda-bunda punya anak yang di pesantren tuh, cocok banget dikasih ini untuk selimut ya gitu. Jadi ini menurut aku dengan harga 49.000 itu sudah worth it sih menurut aku. Oke, untuk link belinya teman-teman bisa langsung cek aja di link deskripsi di video ini ya. Oke. Oke, ini aku coba lipat kembali ya. Ini tuh juga super mudah banget. Misalnya dibawa-bawa untuk di mobil, pas jalan-jalan kayak gitu. Ini cocok juga sih untuk dibawa-bawa. Jadi bantal selimut ini, misalkan teman-teman pengen, ini tuh harganya benar-benar murah. Misalkan teman-teman mau untuk kado teman, untuk kado keponakan, sahabat kayak gitu, ini cocok kayak gitu. Harganya juga terjangkau banget. Oke, gitu aja untuk review kali ini ya guys. Dan see you di review selanjutnya. Oke, bye-bye. Assalamualaikum.